Oke, balik lagi di channelnya Satria Gadget ya. Oh iya, sebelum nonton video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe dulu biar semangat kita bikin konten lagi, oke? Nah, ini adalah si Asus Zenfone 6 Flip ya, dan kita bakal tes game. Di sini ada gamenya Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact yang utama yang sering dimainin aja ya, kita play dulu. Untuk sekarang kita bakal tes game Mobile Legends ya. Oh ya, si Asus Zenfone 6 Flip sendiri dia punya spek RAM-nya 6 GB, untuk internal dia pakai 128, dan untuk chipsetnya dia pakai chipset Snapdragon 855 ya. Ini chipset mantan flagship ya. Cuman si Asus Zenfone ini minusnya di bagian layar aja ya, karena dia pakai layarnya itu masih IPS ya, jadi sangat disayangkan sekali ya. Tapi enaknya IPS itu gak gampang burn-in atau apa ya, kayak AMOLED kayak gitu kan banyak yang burn-in atau shadow ya, jadi IPS ini jarang banget ya. Oh ya, kita langsung ke intinya aja, langsung kita gas untuk tes game Mobile Legends di Asus Zenfone 6 Flip ya. Untuk baterainya sendiri dia pakai baterai 5000 mAh, sorry. Jadi seperti itu untuk spek intinya aja dulu ya. Jadi untuk full review nanti kita full review, oke? Tentunya ini baterai 94% dan ini pakai BP ya. Dan untuk suhunya ini karena di dalam ruangan dan tanpa AC ya, suhunya 29. Ini di malam hari ya. Kalau di siang hari ya mungkin beda cerita ya. Oke, kita langsung play aja ya. Tes game Mobile Legend satu match saja. Jadi nah, ini kita settingannya di rata kanan. Oh, belum rata kanan. Kita set ke tinggi dulu aja ya. Set ke tinggi. Dan ini udah terbuka ultra ya. Kita tes langsung grafiknya pas ultra aja ya. Oke, kita langsung gas, kita langsung rank ya. Ini baru reset season ya. Jadi ya musuhnya pasti lumayan keras ini ya. Pakai Yay. Bodoh.
Oh iya. Aduh. No aya we eta. Oke, untuk tes game Mobile Legend ini lancar jaya ya. Untuk settingan rata kanan di Asus Zenfone 6 Flip ya di sini. Dan ini MPV-nya. Oke. Nah, udah beres ya. Sekitar berapa menit ya mainnya tadi tuh? Mana sih? Sekitar 14 menitan dan ini baterai sisa 88% ya. Di sini 88% sisanya. Kita cek suhu dulu ya. Oke. Dan untuk suhu si Zenfone 6 Flip ini tadi pemakaian sekitar 14 menit itu 37-38, ini rata kanan, settingan rata kanan di Zenfone 6 ini lumayan adem ya, paling di bagian panas di bagian dekat kamera ini ya 37 derajat ya. Nah ya. Sini, nah ini ya, ini agak panas di sini, agak anget, tapi anget biasa ya, bukan panas ini ya. Jadi untuk main Mobile Legend ini rata kanan, jadi Asus Zenfone 6 Flip ya. Nanti mati lagi layarnya. Nanti kita bakal tes di sini game Genshin Impact dan PUBG Mobile dapat settingan apa. Stay terus di video berikutnya, oke? Okay? Ayo. Oh iya, jadi untuk tes game tadi 14 menitan itu untuk tes game Mobile Legend dari sisa baterai 94% dan kita berakhir di 88%, sekitar 6% ya untuk tes game Mobile Legend di ruangan tanpa AC dan untuk malam hari ya kita mainnya pakai WiFi online. Gak tahu kalau pakai misalkan pakai data. Jadi kalau pakai data biasanya lebih boros ya. Ini karena pakai WiFi. Jadi kesimpulannya ini irit ya, cuma ngurangin 6% loh gitu kan untuk main Mobile Legend ya. Jadi lumayan lah untuk si Asus Zenfone 6 Flip ini. Tapi kita nggak tahu untuk tes game berikutnya itu bakal nguranginnya berapa ya. Jadi kalau menurut saya ini masih layak banget untuk main Mobile Legend ya di tahun 2024 ini, oke? Okay?